Karena ancaman. Hadirin dan rapat paripurna yang kami muliakan, terima kasih kami sampaikan kepada hadirin atas kehadirannya, sabarannya, dan kekokohannya untuk mengikuti jalannya rapat paripurna baik itu secara langsung maupun virtual. Demikian rapat. Dengan mengucapkan rancangan yang sidang paripurna DPD Tungkung. Semoga kita diberikan pembimbingan dan petunjuk untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Tungkung.